가시게다시확인합니다저런말입니까저항하면발포해아저씨잠깐만요쏘아이새끼야쏘라고Halo Bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas lanjutan episode film All of Us Are Dead, yang dimana episode sebelumnya mereka mati-matian menghalangi David di atap sekolah. Hal itu dilakukan untuk melindungi Aldi agar tidak terbunuh. Lantas setelah mengalahkannya, akankah mereka merencanakan pergi ke lokasi lain untuk bersembunyi? Atau malah menetap di sana sambil menunggu tim evakuasi datang menyelamatkan mereka? Akan tetapi sebelum itu, kalian bisa tonton terlebih dahulu episode-episode yang sebelumnya, Bre. Link gua taruh di deskripsi. Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Maka dengan mudahnya, seketika itu ia melempar David hingga terjun bebas. Namun lagi dan lagi, hal itu tidak membuatnya mati. Malahan ia merasa menyesali tindakan Cindy yang seharusnya ada di pihaknya. Sementara di lokasi lain, detektif tersebut berhasil sampai di kamp karantina. Lantas ia pun memberitahu tentara tersebut bahwa virus yang sedang menyebar saat ini bernama virus Jonas, yang diciptakan sendiri oleh guru sains dari sekolah SMA Yosan. Sehingga ia meminta para tentara agar mengambil laptopnya di ruangan laboratorium sains, yang diduga nantinya akan mendapatkan solusi dalam kasus tersebut. Maka setelah mendengar hal itu dari anak buahnya, si jenderal pun langsung memerintahkan mereka untuk terjun ke lapangan. Lalu setelah tiba di lokasi, para tentara tersebut bertemu dengan mereka di atap sekolah, sehingga mereka pun menjadi jingkrak-jingkrakan kesenangan. Lantas setelah itu mereka dicek suhunya satu persatu. Namun suhunya Cindy saat itu berbeda. Akan tetapi hal tersebut tidak dicurigai oleh mereka, melainkan mengira si Cindy hanya hipotermia belaka. Sehingga sebelum mengevakuasi mereka semua, para tentara terjun beberapa lantai terlebih dahulu untuk mengambil laptop guru Anto yang ada di ruangan sains. Lantas mereka pun harus memberedet para zombie-zombie tersebut, sembari mengambil dan menyalin data dari laptopnya. Maka setelah dinyatakan sukses operasi tersebut, para tentara pun mulai menyelamatkan mereka satu persatu ditarik ke helikopter. Lantas saat itu dalam waktu yang bersamaan, ternyata si Diki bertemu dengan Putri di kamp karantina. Maka si Putri dengan bangganya memberitahu bahwa ia telah berhasil membakar sekolahnya. Akan tetapi si Diki tidak menanggapinya tuh. Malahan ia mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan dirinya apakah baik-baik saja atau tidak. Namun si Putri menjawab dirinya merasa lapar, ingin memakan sesuatu. Sehingga ia pun terang-terangan langsung memakan Diki secara brutal. Bahkan para tentara pun yang ada di sana merasa kewalahan menghadapinya. Sehingga hal itu pun juga disaksikan langsung oleh si jenderal lewat pantauan CCTV. Lantas karena ulah si putri itulah yang membuat jenderal pun menjadi was-was seketika, mengira mereka semua yang sedang diselamatkan para tentara saat itu dicap sudah terinfeksi namun tanpa gejala. Maka karena tidak mau mengambil risiko, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menggagalkan misi penyelamatan tersebut, serta meminta agar kembali ke markas secepatnya hanya untuk membawa laptopnya saja. Sontak tentara tersebut pun menjadi kaget atas perintahnya tersebut, sebab ia dipaksa oleh si jenderal untuk menembak mereka semua saat itu. Lantas karena ia tidak tega membunuh mereka yang tak berdosa begitu saja, mereka pun dibiarkan hidup oleh tentara tersebut. Sehingga dengan berat hati, ia terpaksa harus meninggalkan mereka semua. Lalu setelah itu, Aldi pun merasa upayanya selama ini menjadi sia-sia. Bahkan hujan pun juga turun mewarnai kesedihan mereka yang sangat amat mendalam.
Namun akan tetapi suara petir tersebut membuat David dan Cindy kelojotan akibat indera pendengarannya yang terlalu tajam. Sehingga Aldi pun langsung mempunyai ide agar mereka semua bergegas keluar selagi dilanda hujan petir saat itu. Karena hal itu bisa menguntungkan mereka agar bisa pindah ke lokasi lain. Maka mereka pun sepakat mulai meninggalkan atap sekolah secara perlahan-lahan, melewati setiap anak tangga satu persatu sambil berpegangan tangan. Lalu setelah di depan pintu gedung sekolah, mereka pun berjalan memutar menelusuri tembok menuju bukit belakang sekolah. Namun akan tetapi hal yang tak terduga menimpa Aldi. Ia malah melihat ibunya sudah menjadi zombie di depan matanya. Sehingga ia pun melongo tidak percaya akan penglihatannya tersebut. Lantas karena ibunya mulai menyerang mereka, ibunya pun digebukin habis-habisan oleh si Vicky dan Toby. Sehingga ketika Aldi melihatnya, ia menjadi marah dan tidak terima, malah memukuli balik teman-temannya tersebut. Namun dikiranya Dimas Aldi tidak jelas, ia pun mencoba menahannya. Lantas semuanya pun menjadi kaget bahwa zombie tersebutlah ternyata ibunya Aldi. Maka karena akibat kegaduhan tersebut, makin banyak zombie lain yang berdatangan. Sehingga Zara pun meminta Aldi agar mengikhlaskan kepergiannya, supaya bisa bergegas pergi ke bukit belakang sekolah. Bahkan dalam waktu yang bersamaan, di lokasi tersebut, si Diana dan si Firda melihat mereka sedang berlari menuju bukit belakang sekolah. Namun tiba-tiba saat itu, Seika terjatuh dan meminta bantuan si Novi. Lantas karena ia sendiri yang ketakutan, si Novi memilih meninggalkan Ika begitu saja. Sehingga ia pun menjadi panik dan tersesat di dalam hutan tanpa arah. Akan tetapi malahan si Dava tuh yang kembali untuk menyelamatkan si Ika. Maka di saat itulah akhirnya Diana bertemu dengan adiknya. Lalu setelah itu mereka semua langsung masuk ke gedung olahraga sekolah. Namun setiba di sana si Cindy malah gemeteran merasa semuanya akan dalam bahaya. Dan benar saja di sana banyak sekali zombie yang menantinya. Sontak mereka pun menjadi kocar kacir berpisah berhamburan. Sehingga si Denny memutuskan untuk mengorbankan dirinya supaya bisa menyempatkan mereka semua untuk bersembunyi. Meskipun hal tersebut berhasil, si Firda pun menjadi histeris dan menangis akan hal tersebut. Maka setelah itu, si Vicky berinisiatif meminta maaf kepada Aldi mengenai tindakannya yang tanpa sengaja sudah memukuli ibunya. Halhasil, si Aldi pun menjadi sedih bukan main ketika mengingatnya lagi. Sementara itu, si Ridwan ternyata berpisah dengan mereka semua. Ia berlari keluar sendirian menyelamatkan diri. Sedangkan nasib si Novi dipastikan tidak akan selamat. Karena saat itu ia tengah pasrah digiring sana sini oleh mereka. Hingga pada akhirnya di titik ia berubah menjadi zombie. Bahkan di lokasi lain, si Jenderal tengah menyimak video Guru Anto mengenai solusi dalam kasus tersebut. Saat itu Guru Anto menyarankan agar membunuh mereka yang sudah terinfeksi dengan cara membakarnya habis-habisan sampai tak tersisa, supaya virus tersebut tidak memiliki inang untuk bertahan hidup. Sehingga setelah mendapatkan informasi yang cukup, si Jenderal meminta agar ilmuwan dan dokter menelitinya lebih lanjut terlebih dahulu untuk memastikan virus tersebut bisa disembuhkan atau tidak dengan obat dan vaksin. Lalu di keesokan harinya, ayahnya Zara sudah sampai di belakang bukit sekolah. Saat itu ia tengah memberi tanda di setiap pohon yang sudah dilaluinya dengan pita. Sementara itu pagi-pagi si Vicky malah menyatakan cintanya pada si Diana di depan mereka semua. Namun akan tetapi ia mengira si Diana akan menerimanya. Halhasil ia malah dipukuli dan dilempari beberapa bola. Sehingga di sela tersebut si Dimas mendadak mempunyai ide agar mereka semua bisa keluar dari sana lewat dari troli-troli bola tersebut. Lantas ia pun langsung meminta semuanya agar mengikat trolinya menjadi satu, lalu dibentuk menjadi sebuah lingkaran setelahnya. Namun si Firda malah mempunyai saran lain yang bertentangan dengan sarannya si Toby dan Dava. Lantas Toby dan Firda pun sempat cekcok dalam hal tersebut. Maka si Dimas pun tidak tinggal diam mencoba menenangkan mereka berdua. Akan tetapi hal tersebut nyatanya tidak berhasil. Sontak si Cindy pun turun tangan langsung menggebrak mereka. Sehingga ia meminta agar memungut suara mengenai pendapat mereka. Yaitu si Toby menyarankan agar membuat troli semakin tinggi. Atau memilih sarana Firda akan membuatnya pendek.
Lantas hasil dari musyawarah tersebutlah pendapat Toby yang paling banyak mendapatkan suara. Sedangkan itu di markas militer, ilmuwan sekaligus dokter tersebut menjelaskan secara detail mengenai virus yang sudah ia teliti. Hasilnya, sampel virus dari dalam tubuh putri dan tentara tersebut memiliki kesamaan mencapai 98%. Sehingga hal itu membuat para ilmuwan dan dokter merasa kesulitan untuk mencari titik terangnya, serta membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memecahkan hal tersebut. Karena virusnya seringkali bermutasi dan menyatu dengan sel-sel darah maupun DNA-nya. Sehingga ia pun menyarankan agar memakai cara dari guru Anto saja yang dinilai sangat efektif, supaya inangnya dibakar sampai habis sampai tak tersisa. Apalagi kan saat itu virusnya sudah mulai menyebar sampai ke kota lain. Mau tidak mau, hanya itulah jalan keluarnya. Lantas si jenderal pun langsung memerintahkan bawahannya agar mempersiapkan bom untuk diluncurkan di daerah Hyosan. Sementara itu, mereka semua tengah mempersiapkan segala keperluannya untuk pelindung bagian tubuhnya masing-masing. Maka setelah dirasa siap, mereka pun langsung menerobos keluar dan membuat lingkaran dari troli tersebut. Sehingga setelah di dalam, mereka pun dengan kompak mendorong trolinya ke arah pintu keluar. Namun akan tetapi karena terlalu banyak zombie yang menghalanginya, troli tersebut pun menjadi berat. Apalagi diperparah saat itu para zombie terus-terusan memaksa ingin masuk ke dalam. Sehingga tanpa sadar tangannya si Toby digigit sewaktu membantu Firda. Lantas karena tahu ajalnya sudah dekat, ia pun langsung melompat keluar untuk membantu mereka menariknya. Sontak pemandangan tersebutlah membuat mereka semua menjadi bersedih, merasa tidak tega temannya terinfeksi secara perlahan-lahan di depan mata mereka. Sampai pada akhirnya ia pun berubah menjadi zombie, sehingga Aldibut tidak kuat untuk memukulnya saat itu. Maka karena berkat usahanya si Toby, tidak lama kemudian akhirnya mereka semua sampai di pintu keluar. Namun apeknya saat itu pintunya lagi dan lagi malah terkunci, sehingga Zara pun berusaha mati-matian mendobrakan pintunya. Namun seketika itu tiba-tiba ayahnya Zara datang membuka pintunya. Hingga pada akhirnya ayah dan anak bisa dipertemukan kembali saat itu. Bahkan di sisi lain si David malah sibuk mencari keberadaan mereka lewat dari endusannya. Kemanapun mereka pergi, ia akan selalu mencarinya kesana kemari sampai ketemu. Dan film pun bersambung. Oke bre, itu adalah bagian episode 9 sampai 10-nya. Lantas bagaimanakah endingnya nanti? Apakah semuanya akan selamat berada di tempat karantina? Apalagi saat itu pemerintah sudah gembor-gembor ingin ngebom kota Hyosan. Lalu bagaimanakah cara mereka bisa menyelamatkan diri agar pergi ke lokasi lain lebih aman sebelum dibom? Lantas apakah mereka semua bertemu dengan si David di tengah jalan? Bagi kalian ingin menontonnya, silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.